Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada anda semua. Bertemu lagi kita pada hari ini. Hari ini, kita akan teruskan pembelajaran bagi pendidikan khas subjek pengurusan diri tahun 2. Tema yang cikgu bawakan pada hari ini ialah keluarga ceria. Kemahiran kendiri. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita teruskan dengan apa yang akan kamu dapat pada hari ini. Baik, hari ini kamu akan dapat menyenaraikan jantina ahli keluarga menyebut panggilan hormat bagi setiap keluarga dan menyebut nama sebenar ahli keluarga kamu. Sebelum ini, kamu telah cuba memperkenalkan diri. Kamu sebut nama kamu, kemudian umur dan jantina. Pada hari ini, kita akan cuba kenal ahli keluarga kamu dan jantina mereka serta panggilan hormat untuk mereka. Okey? Jom kita teruskan. Baik, kita cuba lihat pada paparan. Di dalam paparan ini cikgu ada satu gambar. Ini adalah satu gambar keluarga. Ya, ini adalah gambar satu keluarga. Di sini ada ayah yang berwarna baju berwarna ungu. Ini ada ibu, adik, kakak, abang dan juga nani. Jadi kita tahu ini adalah keluarga nani. Setiap keluarga mesti ada ayah, ada ibu dan kebanyakan ada yang ada kakak, abang dan adik. Baiklah, kita akan cuba kenal keluarga Nani terlebih dahulu. Mari kita sebut bersama-sama. Ini adalah ayah. Sebut ayah. Ini adalah ayah Nani. Ayah seorang lelaki. Ayah mestilah seorang lelaki. Seterusnya kita sebut sama-sama. Ibu. Sebut ibu. Ibu seorang perempuan. Bagus. Seterusnya kita sebut bersama-sama kakak. Sebut kakak. Kakak seorang, cuba lihat kakak yang memakai tudung, seorang perempuan. Yang seterusnya kita sebut bersama-sama abang. Sebut abang. Abang seorang lelaki. Kita pergi pula kepada yang kecil ni. Sebut bersama-sama adik. Sebut adik. Kita lihat dalam ni, adik seorang lelaki. Dan yang terakhir, nani. Sebut nani. Nani seorang perempuan. Baik, kita lihat situasi dalam gambar. Itu adalah gambar keluarga Nani. Mereka sedang bersia-sia di taman. Kita lihat dia sedang main apa tu. Dia sedang bermain dengan buih. Ini adalah gambaran keluarga. Setiap orang ada keluarga. Jadi sebelum itu, marilah kita sebut bersama-sama. Ikut bersama dengan cikgu. Kita baca dan sebut. Baiklah, mari kita cuba.
Yang pertama, A A Y A H, ayah. Sekali lagi, A A Y A H, ayah. Ini adalah ayah. Bagus. Seterusnya, I E B U bu, ibu. Sama-sama, I E B U bu, ibu. Ini adalah ibu yang bertudung pink. Seterusnya, A A D I K, dik. A dik. Sebut A A D I K, dik. A dik. Ini adalah adik. Okey. Seterusnya, A A B A N G, bang. A bang. Sama-sama, A A B A N G, bang. A bang. Bagus. Seterusnya, K A K K A K K K K. Sama-sama, K A K K A K K K K. Bagus. Dan yang terakhir, N A na N I ni, na ni. Sama-sama, N A na N I ni, na ni. Okey, itulah keluarga Nani. Jadi selepas ini, cikgu akan minta kamu untuk memperkenalkan ahli keluarga kamu. Contohnya, kamu sebut nama ayah saya siapa? Nama ayah kamu siapa? Kemudian ayah saya seorang lelaki. Okey, contoh cikgu akan sebutkan. Contohnya seperti cikgu, nama ayah saya Bahrain. Ayah saya seorang lelaki. Cikgu nak kamu buat kepada keluarga asas kamu. Ayah, ibu, adik, kalau ada adik, kakak dan abang jika ada. Okey, cikgu minta kamu sebut nama mereka ataupun kamu boleh buat panggilan mereka. Contohnya, kamu panggil adik kamu Angah. Kamu panggillah Angah. Angah adik saya. Adik saya lelaki. Contohnya. Okey, cikgu nak tengok kamu cuba untuk kenal pasti ahli keluarga kamu, panggil panggilan mereka dan sebut jantina mereka. Okey, jadi itu sahaja untuk pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Assalamualaikum.